Halo teman-teman, gimana jadinya kita menyebarluaskan jaringan Starlink menggunakan router TP-Link TLWR840N. Ini ya, ini adalah router yang sering digunakan ya. Mungkin teman-teman yang udah biasa di bidang IT sering menjumpai router ini ya. Jadi ini Starlink, udah saya belikan Ethernet adapter dan ini ada kabelan, udah saya colokin ya. Oke, ini Starlink di perusahaan tempat saya bekerja. Sebelum saya terapkan menggunakan Mikrotik, nantinya akan saya tes dulu menggunakan ini yang gunanya untuk menjawab pertanyaan atau penasaran-penasaran dari teman-teman semua. Karena secara logika router ini karena bukan versi 6 atau di bawahnya versi 6, maka dia nggak akan mampu untuk menghantarkan bandwidth dari Starlink yang ratusan Mbps atau di atas 100 Mbps. Oke, kita akan coba ya. Kita colokin kabel dari Ethernet adapter Starlink ke port 1-nya. Oke, kemudian kita konfigurasi di sini. Kita konekin dulu ke router ini. Nah, ini TP-Link. Masukin passwordnya. Kalau TP-Link itu passwordnya ada di bawah sini, teman-teman. Itu ya. 4950 1964 1964, ya benar. Oke, klik ikuti atau sambungkan ya. Dia udah terhubung, biasanya dia akan otomatis masuk ke halaman konfigurasi TP-Link ya, tapi kalau nggak otomatis seperti ini, tenang aja. Kita lihat di sini IP-nya segmen 0 ya teman-teman. Ini dia. Jadi kita ketik alamat IP itu di browser. Jadi alamat IP-nya TP-Link 0.1 ya belakangnya. Nah, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Untuk loginnya silahkan teman-teman isi di sini admin, passwordnya admin. Oke, kita dibawa ke halaman seperti ini. Ini masih basis web ya teman-teman. Di sini ada quick setup start. Di sini kita pakai quick setup aja. Di sini dia menggunakan, nah tuh, wireless router, ring extender, access point, WISP. Jadi kita bisa gunakan yang mode router ini ya. Next. Oke, kemudian di sini kita bisa menggunakan yang dynamic IP. Ini dia. Kita next lagi. Nama wirelessnya ini TP-Link, misal oke gitu aja ya. Nyoba passwordnya oke 11.000, kemudian next, kemudian save. Habis ini kita langsung tes ya teman-teman. Oke, dia otomatis terputus ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan lagi ke TP-Link oke tadi. TP-Link, sorry salah ketik ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, karena nanti bisa di bisa diganti kok teman-teman, tenang aja. Karena kita fokusnya ke sini, testing router ini ya. Ini udah selesai ya, dia udah terhubung internet ya teman-teman. Jadi kita tes di sini. Nah, dia udah terhubung internet. Udah semudah itu teman-teman ya. Jadi dia udah dapat alamat IP dari si router Starlink-nya. Oke, kemudian di sini kita tes ya. Kita tes speed karena di sini admin tidak punya HP yang 5G. Jadi admin menggunakan laptop ya, karena HP admin ini masih 4G ya, teman-teman. Karena kalau Starlink kita pakai speed test di HP yang masih 4G, dia nggak akan mampu sampai di atas 100an Mbps ya teman-teman. Jadi kita pakai laptop ini. Laptop ini udah mendukung 5G ya teman-teman. Ini speed test dari Starlink yang sebelumnya, di video sebelumnya ya. Oh sorry, kita konekin dulu, jangan lupa ya, konekin ke TP-Link oke. Passwordnya
Jadi nama WiFi-nya ini biarkan aja ya, karena kita fokus di sini untuk tes router ya. Kalau mau ganti nama WiFi ya gampang aja ya teman-teman. Tinggal masuk ke konfigurasinya aja. Oke, di sini dia tetap dapat SpaceX Starlink ya teman-teman. Kita go di sini. Apakah dia mampu di atas 100 Mbps? Seharusnya tidak ya teman-teman, karena routernya di bawah versi 6. Nah, oke, segituan ya teman-teman. Kita lihat dapat berapa dia. Udah pasti dia nggak akan di atasnya 100 Mbps teman-teman. Nah, itu ya, kisaran 78 Mbps. Habis ini saya ulangi lagi speed testnya biar marem ya. Marem iki artinya puas ya teman-teman. Jadi informasi yang teman-teman sekiranya dibutuhkan ada di video ini gitu ya. Saya speed test lagi, go. Oke, jadi udah pasti nggak akan sampai di atas 100 Mbps. Oke, dapatnya segituan ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai finish. Oke, dapatnya segituan ya teman-teman. Jadi router TP-Link TLWR840N ini segituan. Apakah efektif, Min? Efektif teman-teman jika digunakan di tempat yang sesuai gitu ya. Jadi router-router itu tetap baik digunakan ya teman-teman. TP-Link ini tetap baik digunakan tapi di tempat yang sesuai kita inginkan gitu. Contohnya router ini bagian satpam. Kita nggak perlu ngasih bandwidth sampai ratusan Mbps karena di satpam itu cukup ya kisaran 30-40 Mbps aja udah cukup. Nah, maka kita pakai yang ini gitu ya teman-teman, router kecil. Karena kalau kita butuhnya cuma 30 Mbps di satpam kemudian kita belikan yang mahal seperti di router sebelumnya yang admin rekomendasikan untuk Starlink adalah ini Ryuji RG-EW1800GX Pro yang udah WiFi 6 dipasang ke satpam padahal kita butuhnya cuma 30 Mbps saja ya. Ya kurang efektif gitu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan keinginan Anda ya. Jadi kalau untuk satpam semisal teman-teman 30 Mbps cukup, bisa pakai yang kecil. Semisal untuk office tengah nih, kita butuh ratusan Mbps gitu karena office tempatnya ruangan Pak Direktur, Pak Manager, Ibu Manager gitu. Kita butuh router yang ini gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke teman-teman, sekian ya video tutorial kali ini. Semoga dari video ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman semua. Kemudian untuk switchnya ya teman-teman. Nah, switchnya itu switch ada yang gigabit, ada yang belum ya teman-teman. Ini switch yang belum gigabit. Dan ini adalah switch yang udah gigabit. Oke, ini yang 5 port ya, yang kecil ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini, menggunakan router ini, tapi switchnya menggunakan ini, itu kurang tepat ya teman-teman, karena dia nanti tetap terbatas bandwidthnya di sini karena dia belum gigabit, dia belum mampu mengantarkan bandwidth ratusan Mbps. Tapi kalau teman-teman pakai ini, switchnya pakai ini, udah tepat ya, karena kita sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman pakai ini, switchnya ini udah tepat. Kalau pakai yang di atas 5 port, ada yang 8 port juga lebih bagus ya, yang penting gigabit. Jadi seperti itu cara penggunaannya agar Starlink milik kita itu maksimal ya teman-teman. Gunakan ke tempat yang sesuai Anda inginkan. Kalau besar pasangi router yang WiFi 6 ke atas, kalau butuhnya kecil pasangi router yang kecil-kecil aja, menyesuaikan budget biar nggak boros di keuangan. Nah, jadi gimana teman-teman setelah nonton video admin tadi, sudah dapat referensi kan ya? Nah, jadi untuk kesimpulannya yang saya sampaikan di akhir video tadi ya teman-teman, jadi gimana bang, router TP-Link TLWR840N ini bagus apa tidak? Itu yang kita tunggu jawabannya.
Nah, jawabannya bagus aja ya teman-teman, tapi gunakanlah sesuai kebutuhan dan tempatnya gitu ya. Jadi karena routernya itu di bawah versi 6, maka bandwidth yang didapatkan dari Starlink itu terbatas, nggak sampai ke ratusan atau bahkan di atas ratusan Mbps teman-teman. Kalau Anda ingin dapat bandwidth dari Starlink itu ratusan Mbps, sampai 150, 160, 180, sampai 200 Mbps, maka teman-teman gunakanlah router yang udah Wi-Fi versi 6 ya teman-teman. Untuk Wi-Fi versi 6, saya merekomendasikan router dari Ruiji RGEW 1800 GX Pro, atau kalau semisal nggak ada, teman-teman juga bisa pakai yang RGEW 3000 GX. Atau versi yang lebih di atasnya ya semakin bagus gitu ya teman-teman. Tapi Min, aku masih belum punya budget lebih nih. Saya nggak apa-apa wis, pakai yang router kecil dan kecepatannya segitu juga nggak apa-apa. Jadi sementara pakai yang kecil ini dulu Min saya. Sembari nanti saya akan nabung untuk beli router yang Wi-Fi versi 6. Seperti itu juga boleh teman-teman. Hanya saja bandwidth yang didapatkan nanti ya seperti yang saya tunjukkan di video tadi gitu. Kemudian gimana kalau pakai router yang udah Wi-Fi versi 6? Teman-teman cek aja linknya di deskripsi ya. Di sana udah saya buatkan videonya juga, real testnya ya, pakai router Wi-Fi versi 6. Kemudian untuk RT/RWnet gimana Min? Sama aja ya teman-teman, gunakanlah sesuai keinginan, fungsionalitas, dan tempatnya. Kemudian kalau saya pengen beli nih Bang, untuk router yang TP-Link TLWR840N atau router Ruiji yang Abang rekomendasikan tadi, yaitu Ruiji RGEW 1800 GX Pro atau RGEW 3000 GX, saya belinya di mana nih? Saya mau beli itu takut dapat yang KW gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman, saya cantumkan linknya di bawah video ini. Kalau teman-teman mau beli, silahkan linknya saya taruh di bawah video ini agar teman-teman nggak salah beli. Karena kalau udah punya niatan mau beli gitu ya, tapi ternyata kita salah beli, dapat yang KW, kurang enak gitu ya, hati kita nggak tenang, nggak nyaman ya. Oke teman-teman, seperti itu aja ya. Tidak lupa saya ucapkan, semoga teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa dukungannya terus dengan cara subscribe dan like video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Surya dari Androcomnet, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.